akun timbunan game yang banyak, murah dan aman, langsung aja ke Rintana Gameshop V2. Di sini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Genshin Impact, dan masih banyak lagi guys. Jadi gak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Gameshop V2. Linknya gua taruh deskripsi. Balik lagi di game One Piece Bounties. Iya, seperti biasa awal season ya gua bakal downgrade ya, karena gua pengen pakai Charby 3 ya. Soalnya kalau gua main di SS nanti dikira ngetrol ya. Gua pun juga gak suka orang-orang kayak gitu ya, bikin susah yang beneran niat nge-push rank ya. Jadi gua pakai Charby 3-nya di rank bawah aja ya, biar enggak ganggu orang-orang. Gua rasa gua di rank A plus enggak beban kok walaupun pakai Charby 3 ya. Oke, kemarin gua belum pakai killer ya. Ini salah satu runner yang disuruh nge-kill dulu walaupun tetap enggak bisa nambah darah ya. Harusnya paling enggak bisa nambah darah lah ya, tapi mungkin karena ini char lawas cuy ya. Udah Charby 3 lawas pula ya. Ya ini doang sih, nambah damage, kemudian habis ngekill nambah speed ya, jangankan darah cuy, cuma nambah speed doang ya. Kemudian ketika cabut bendera Ridas cooldown skill 2 ya. Ya pokoknya ini penuh dengan atraksi sih skillnya ya. Oke, langsung aja, gak usah berlama-lama ya. Gua pakai trio boa biar balance. Kemudian supportnya seperti biasa attacker Zoan New World ya. Let's go match pertama. Oke, kita dapat map Fishman Island. Gila, banyak amat yang pakai suruh. Ya udahlah ya. Dan ini killernya masih Sabaody ya. Ini killer Sabaody guys, bukan killer Onigashima ya. Semoga nanti bakal keluar killer Onigashima yang ya harusnya sih bagus ya. Ya itu biasa, gak ada suaranya ya. Ini banyak-banyak banget sih yang pakai suru. Ini berarti belum kena devil fruit ya. Kan killer kan dipaksa makan buah setan ya. Buah setan gagal sih. Oh ada suaranya ternyata. Oh enggak ada, ternyata suaranya si Wushu. Gua kira suara killer tuh. Ternyata suaranya Wushu. Oke, nice, perfect dodge. Wah, langsung mental. Ntar cuy, gua runner woy. Gua runner. Lelah, itu ngapain dah? Cuy, ada yang aneh cuy dengan si Dovi ya. Atraksi dulu bos. Mati kau. Gak bisa gerak. Wah asli. Nah makasih per. Pegang botolnya nyakilnya. Nyakilnya lama banget ya. Masih mending yang muter itu cuy. Yang skill satunya lama banget animasinya, gila dah. Dan ini mau fokus bendera pun susah ya, saking lamanya animasinya ya. Berarti gimana cuy, perfect dodge baru di skill ya. Caput gua runner. Wah, bagusan yang itu cuy skillnya. Yang satunya animasinya kelamaan ya. Kayak cabut. Nah, nice. Wah, Roger dong. Aduh, gua mental. Gerak woy. Oke, aman, kosong. Tidak kena. Langsung mati. Ya animasi lama gak apa-apa lah ya, yang penting langsung mati guys. Asli lama banget animasinya. Keburu ke knockback ya. Oke, nice, perfect dodge. Alala kok down sih. Gak bisa di down dong harusnya. Mati gua.
Ya, gak kena. Ano? Bisa gak ya? Bisa gak ya ngedev ya? Bisa kawan-kawan. Bisa ngedev kawan. Oke, tinggal yang C doang. Gimana nasib C? Kita lihat. Oke, oke. Cancel. Wow, mantap. Mantap kalian ya. Gila sih, langsung rata. Animasinya kelamaan ya. Keburu gua kena down duluan sih. Sebelum animasi kelar kena down duluan, ngeselin banget ya. Oke, ya udah kita lanjut next match ya. Kita lanjut next match. Lihat sih, walaupun di A+ tetap ada keseruan ya. Soalnya ini enggak parah-parah amat. Tapi kalau gua turunin sampai C sampai B itu udah enggak seru cuy, udah kayak lawan bot itu. Oke, kita lanjut next match. Kita lanjut next match. Oke, di map Sandora. Wah, ini malah ketemu Sengsred. Ini tambah pusing ini ketemu Sengsred. Iya, imun mendingan suruh. Setidaknya kalau mau anti Stagger harus menang elemen ya, dan gak akan gua biarin. Ya kalau ini dia skill 2 auto imun sih. Ya gak dipakai, nice. Kalau gak dipakai ya sengnya ya. Jadi pusing juga kalau dipakai. Oke, 3 runner. Ini semoga nanti killer Onigashima Bounty Fest ya, biar agak keren sih. Masa cuma char B3 ya? Apakah akan nyekil? Perfect dodge. Nah, nice. Wah, sakit banget sih. Gajahnya sakit banget. Pak Ajir ini Oyaji ikutan sakit sih. Geraji. Lah. Kok yang ke belakang enggak kena damage-nya? Yang ke belakang kok enggak kena damage ya? Aturan kan kena. Ya udahlah ya. Ganti char. Kok ganti char? Ulang. Ayo. Lah. Lu skill 2 apaan, Bang? Nah, tiba-tiba skill 2 nih orang. Oh, dipulangin. Oh ya, benar. Pun dipulangin sama Zoro cuy. Tarap, cabut bendera ngap. Oke, runner. Tapi ini walaupun runner tetap gak punya boost capture, ngeselin banget ya. Walaupun dia runner tetap gak punya boost capture cuy. Apa gunanya jadi runner? Wah, kena terus. Aduh. Wah, kurang ajar sesama boss generation sih. Oke, cabut bendera. Mati kau. Perfect dodge. Apaan lu? Tapi emang ngeselin sih, runner nggak punya boost capture ya. Apa fungsinya cabut bendera sih? Apa fungsinya fokus bendera ya? Kalau nggak punya boost capture, aduh mampus. Killer! Kill dia! Balaskan dendam kit. Aduh mampus gua. Untung nggak kena. Nggak kena! Animasinya lama banget. Animasinya lama banget. Nggak bisa direm ya, batal ya. Nggak bisa, udah animasinya lama, durasinya lama pula ya. Aduh, emang susah kalau nggak bisa ditarget. Oke, lanjut. Bisa nih harusnya, cabut D. Ayo Seng, ke D Seng. Oh, ini rakbaratannya aja nih. Lala gak kena open. Wah, tau gitu gua gede sih. Ayo cepet. Wah, masih bisa ternyata. Gua apa namanya, maksudnya tuh gua skill 2 rata musuhnya ya. Ternyata di knockback.
Ya udahlah ya, emang skillnya gampang di cancel cuy. Aduh. Oke, kita lanjut next match ya. Let's go. Oke, dapat maaf Sadora. Wah, kok ada S7 cuy. Apakah dia akan downgrade? Ya biasanya klan-klan pro ya kayak dikasih tanda-tanda gitu ya. Ya enggak pro juga sih, maksudnya aliansi sepuh ya. Pro mah top 100 ya. Maksudnya aliansi sepuh cuy. Kayak namanya dikasih. Oh gila, ada orang downgrade cuy. Koi. Oh ya bener, orang downgrade. Apa ya? Masa dia cari medal warna seng? Gua rasa seng itu di apa namanya? Gua rasa seng itu di SS aja masih bersaing ya. Ya udah, suka-suka lulah bang. Kenapa harus dihapus cuy? Kalau gua char B3 ya. Kalau gua bawa ke SS, banyak orang protes. Gak kena apaan wah. Apaan lu kan downgrade? Ya kecabut drone cuy. Ya kok jatuh sih? Buat apa cuy? Animasi kelamaan buat apa ya? Kalau endingnya jatuh. Anjir, gua diincer cuy. Gua diincer sama tukang downgrade cuy. Gak bisa ngekill pula. Ini tim gua akan downgrade mana sih? Ayo cuy. Gila, kasihan banget cuy sengnya cuy. Udah ngincer char B3, gak ada damage pula ya. Mamam tuh lawan suruh tuh. Ada. Oke, santai. Itu kalau sampai Konosenso berhasil, darahnya nambah, mampus kuang downgrade. Ini padahal perasaan tuh sense di liga SS oke aja ya, kenapa sampai turun sih? Ini kalau gua tidak oke. Ini kalau gua tidak oke cuy. Lu kok loncat-loncat cheater ya? Bang, cara lu loncat-loncat, Bang. Mampus kau. Dar. Harusnya enggak jatuh ya. Anjir, ini yang nge-lag siapa sih? Kok gua jatuh-jatuh? Aduh, attack speed-nya lama banget. Attack speed-nya lama banget. Mampus kau, tutup jalan. Ajar, nice. Agak aneh cuy nih orang cuy. Agak lain ya. Mam-mam nih, tim bus ratain bos. Ini juga jalan berhenti ya, emang rada-rada tuh orang. Ayo lanjut yuk. Bang, Dev bang. Penyerapi. Gak ada yang jaga. Zoro. Kita tentukan siapa pendekar pedang terbaik. Anjir, disampah dong. Dar. Nanti jatuh. Gua mau cabut bendera cuy. Gua mau cabut bendera. 9, 8, 7, 6. Kecabut. Yeay. Mampus kau kang downgrade ya. Kok gua gak tau cuy alasan dia apa cuy. Tiba-tiba diem, tiba-tiba apa ya. Tapi yang jelas kalau cuma sengsret, kok sengsret? Sengs mah harusnya di liga SS masih bisa. Oke, yaudah kita lanjut last match ya. Let's go. Iya gak sih S7 kan? Sat. Ya juga gak paham dah. Let's go, next match. Oke, kita dapat map Rockwood Town. Semoga gak ada yang downgrade ya. Gila cuy, gua pengen banget bantai-bantai. Harusnya sih bisa ya. Kalau musuhnya gak downgrade, musuhnya downgrade, ya susah dong. Lawan cari IEK aja udah susah cuy. Apalagi yang IEK yang udah jadi. Oh, total powernya kecil cuy. Oh nice, orang-orang terolik. Mari kita bantai Raja Bajak Laut ya. Bisa gak kira-kira?
Ya gue sih sebenarnya gak masalah main di SS, tapi kan ntar ngetrol ya, ntar gue ditrol balik ntar. Gue gak suka guys orang ngetrol ya, soalnya capek-capek naikin liga ketemunya tim beginian ya. Daripada gue bikin susah orang yang ngepush ya, mending gue downgrade. Halo bos, anjir baru aja udah disembur. Damage-nya sih kecil, tapi gua kalah basic attack cuy. Damage-nya sih kecil, tapi gua kalah basic attack. Gila, pas balik juga kena damage cuy. Sakti banget ini skill. Dar, gak ada yang kena. Kok kata sih? Wah, hit ketiganya gak kena, woy. Kena lu, dar. Oke, 5-0. Apa-apa, tefang. Oke, lah, gak jadi 5-0. Perfect dodge, nice. Dar, alah cancel, dikit lagi padahal. Bapak cabut bendera lah, itu ngapain cuy, si Sanji cuy. Weh Sanji, bendera Sanji. Apanya yang di dev ya, orang belum 5-0. Ada. Oke, sabar. Kurang ajar diambil dong. Oke, gua cabut bendera aja lah. Tim gua rata. Oke, nice. Oh, mampus kau. Oh, ini gua disembur. Susah ini disembur. Oh, gak aman. Bang, belakang, bang. Belakang, bang. Kaido, bang. Wah, anjir anti stagger dong. Dar. Ayo satu bendera lagi yuk. Oh, mampus gua. 2000 doang tapi tetap aja. Wah, anjir knockback dong. Ayo bang cabut, bang. Nice. Alah, kebel dong. Eh, ngapain kau? Nice. Bu. Animasi skillnya lama banget coy. Animasi skillnya lama banget. Kurang ajar emang. Ya, emang ngecar B3 sama rilisnya udah lama kayaknya. Kalau yang baru-baru kayak Luffy Red gitu kan cepet cuy. Oke, nice ya. Itu aja mungkin video gua kali ini ya. Berarti gua yang belum direview cuma satu doang ya, yaitu si Garg. Tunggu next video aja, ntar bakal gua review. Yang jelas killer sudah selesai, habis ini kita pakai Garg ya. Oke, guys, makasih yang udah nonton. Yang belum subscribe bro, agar gua makin semangat di video. Sampai ketemu di next video. Enak juga ya kalau gak ketemu tukang downgrade ya. Kalau ketemu kang downgrade susah banget coy.